Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Timah Lewa UIN Nuruddin Makassar. Di babak ini kami berada di posisi kontra, di mana kami tidak setuju dengan adanya regulasi baru mengenai pengelolaan sumber daya alam. Karena menurut kami yang paling penting adalah penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Seorang ahli pernah mengatakan, berikan aku penegak hukum yang baik, maka aku akan memberantas kejahatan tanpa secarik undang-undang pun. Ada tiga alasan mengapa kami tidak setuju dengan regulasi baru. Yang pertama, distribusi keuntungan dari hasil pengelolaan sumber daya alam sudah diatur dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sini sudah dijelaskan persentase yang didapatkan negara dan daerah. Salah satu yang diatur juga adalah penerimaan negara dari iuran hasil eksplorasi dan eksploitasi. Misalnya 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten kota lain di provinsi yang bersangkutan. Overlapping regulasi mengenai SDA dapat diatasi dengan keintegrasi sinergi antar norma yang terkesan konflik. Karena masalah yang sebenarnya timbul adalah konflik norma, bukan kekosongan norma. Sehingga regulasi baru sama sekali bukan solusi. Kedua, menurut kami yang salah bukanlah regulasi, akan tetapi kepenegakan hukum yang lemah di bidang sumber daya alam. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Ais Abid, Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, yang mengatakan bahwa kerap terjadi korupsi di bidang sumber daya alam di mana para oknum melakukan penggelapan dana. Kemudian, Gatot Pujo Nugroho dalam rapat monitoring mengatakan bahwa ada 236 pemegang izin usaha pertambangan yang tidak terdata oleh Direktorat Jenderal Minerba dan koordinasi seperti supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga merugikan negara dari 4 provinsi yakni Riau, Aceh, Sumbar, dan Sumut sebanyak 67 miliar rupiah pada tahun 2010 sampai dengan 2013 sehingga pengusaha menikmati kekayaan negara tetapi masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraannya. Jadi menurut kami yang memperlambat perbaikan ekonomi negara kita yakni bukan pada undang-undangnya yang tidak jelas tetapi kepenegakan hukumnya yang lemah. Poin ketiga yang kami sampaikan adalah bahwa selama ini telah terlampau begitu banyak peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Pola Lingkungan Hidup. Saking banyaknya undang-undang yang dapat menjadikan kita tergolong ke dalam hiperregulated society. Oleh itu, menurut kami, sudah sepatutnya kita harus keluar dari pasung-pasung positivisme yang hanya menganggap hukum sebagai peraturan perundang-undangan semata. Sebab yang menjadi masalah dalam rangka penegakan hukum pada sektor pengelolaan sumber daya alam bukanlah karena disebabkan kurangnya atau minimnya peraturan perundang-undangan. Justru yang menjadi masalah adalah karena krisisnya penegakan hukum pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Oleh itu, kami menawarkan untuk dibentuknya lembaga ad hoc yang khusus menangani kasus pengelolaan sumber daya alam sebagaimana KPK yang khusus menangani kasus korupsi. Dengan adanya lembaga ini, kami mengharapkan environmental justice dapat tercapai. Sebagaimana pandangan Ulfianus mengatakan, iuris precepta sunt haec honeste vivere, alter humano lederit, sunt quid tribuere. Perintah hukum adalah untuk hidup jujur, tidak merugikan sesama, dan setiap pihak mendapat bagiannya.